Emang lagi ngapain teh? Iya kayak sedih gitu sih. Emang kenapa? Datang siapa sama cowoknya? Emang ada masalah apa emang? Kok dia sendirian di sini? Ya, cowoknya mana emang? Tadi diturunin. Diturunin sama cowoknya. Anjir. Gitu amat cowok ya. Berantem sama cowoknya. Ya emang kenapa diselingkuhin sama cowoknya? Iya, diselingkuh terus ketahuan. Aku marah-marah, dia marah-marah. Oh, malah. Oh, gitu, cok. Diselingkuhin sama cowoknya? Iya. Jadi dia marah-marah, cowoknya nambah marah. Iya, cowoknya malah nambah marah, turunin. Anjir, di bisa-bisa. Iya, lah itu si Gandhi, cok. Woi, si anak kuntul. Lama banget ya. Iya. Woi, Gan. Lama banget tuh. Woi. Lama banget. Lah, kita kan mau ke puncak cari cewek lah, ili anjir. Bekasi mulu ya. Iya, suasananya juga indah sini. Iya sih, ntar lah lewat jalur utama lah. Ntar dulu, cok, awas. Lah, ada cewek, cok. Kayak murung gitu. Iya, gak tahu. Woi, bis bocah. Cewek anjir, gak tahu. Murung kayak gitu, sedih anjir. Ah, kayaknya kita juga gak tahu. Samperin yuk. Yuk. Neng, kenapa Neng sendirian aja? Kenapa emang? Emang lagi ngapain teh? Iya kayak sedih gitu sih. Emang kenapa? Ada masalah sama cowoknya? Emang ada masalah apa emang? Kok dia sendirian di sini? Ya, cowoknya mana emang? Tadi diturunin. Diturunin sama cowoknya. Anjir. Gitu amat cowok ya. Berantem sama cowoknya. Ya emang kenapa diselingkuhin sama cowoknya? Iya, diselingkuh terus ketahuan. Aku marah-marah, dia marah-marah. Oh, malah. Oh, gitu, cok. Diselingkuhin sama cowoknya? Iya. Jadi dia marah-marah, cowoknya nambah marah. Iya, cowoknya malah nambah marah, turunin. Anjir, bisa-bisa. Lo enggak tahu ini. Malah kemana tahu? Tinggal di mana katanya? Di situ Kelapa Nunggal. Lumayan jauh, cuk. Lah iya anjir, ini di mana coba lu bayangin, cuk. Nah kita mau udah mau ke puncak, puncak Bogor. Si Gan di mana sih, lama bener ya? Cewek, cowok, murung baik. Murung baik kan gua tanya kenapa putus sama cowoknya. Cowoknya ninggalin anjing di sini. Goblok banget, cok. Gua lo pada mentang-mentang lihat cewek langsung. Enggak, ya dapat aja kita ngobrol terus. Iya. Gua ngolongin gini dulu, cuk. Takutnya nampak kagak. Ya kan kalau ini. Iya anjir, dulu lihat kita di puncak. Kenapa teh? Emang sama cowoknya? Tanya apa? Iya. Gimana? Jangan tawa mulu apa Gan, lu posisi iya. Kayak gini ketawa mulu. Mbak, kenapa mbak? Berantem. Perkara berantem diselingkuhin. Iya tadi diturunin. Oh diturunin. Makanya diturunin sama cowoknya. Cowoknya berantem kenapa kak? Dianya selingkuh, akunya marah-marah, dia malah marah-marah balik, aku diturunin
Kakaknya yang selingkuh apa dianya? Dianya. Iya. Udah salah nurunin orang lagi. Iya. Iya. Anak orang diturunin di kebun lagi. Pakai juga kalau di sendiri mah. Iya. Emang habis dari mana sih? Mana dari kayak kebun gini ya? Untung kita lewat dari kayak ginian. Kasihan juga kalau sendirian kayak gini. Apa nanti kita ajakin ini ngobrol dulu, curhat dulu kali di tempat Indomaret apa-apa gitu. Emang orang mana, Kak? Kapanunggal. Ya nggak terlalu jauh banget sih dari sini mah. Kapanunggal mah daerah sih kemajuan lagi, nggak terlalu jauh. Tahu, cuman lu tahu kan gue sering ke puncak, Cuk. Lah, lu tahu sendiri gue jalanan tikus tahu kan? Udah di kontak-kontak teman apa minta jemput? Iya, temennya apa? Enggak aktif, makanya bingung dari tadi tuh. Lagi bisa main di kebun gini sih, jari banget gitu. Tadi tuh kan lagi berantem di jalan. Dibawa ke sini, terus diturunin di sini, dia sempet marah-marah. Oh gitu. Emang tadinya mau kemana mau pacarnya? Mau muter-muter doang sih sambil nyarinya, es gitu lah. Gimana kau? Ya kalau gua mau gim, terus mbaknya mau kemana sekarang? Mau gimana? Iya. Ntar kita nolongin malah ada cowoknya marah-marah. Iya juga tuh. Sih, takutnya gitu. Apa cowoknya udah pulang? Bahkan aku chat juga checklist satu. Udah. Aduh, di blok. Udah lumayan lama. Emang cowok mah kayak gitu sih, makanya gue gak demen sama cowok. Hah? Lah iya, makanya gue gak demen sama cowok, emang salah gue. Lah gue mah demennya sama cewek. Iya, gue mah makanya gue gak demen sama cowok, demennya sama cewek gue. Gimana ini? Ya udah kita ajakin aja ke Indomaret kali, biarin ngobrol, biarin ini dulu gitu. Kasih beliin minum gitu kan. Biar tenang kali dia bang, abis sok ini. Iya. Lu kali yang bonceng, Cok. Iya, Cok. Lah kan gua berdua. Dia susah motornya begitu. Iya. Ya mau gak mau, ya dia ya. Kalau kita kan berdua ya, Cok. Makanya itu. Apa mau dianterin sama kita kemana? Pulang apa kemana? Apa mau kemana? Tapi kalau pulang nanti tahu-taunya cowoknya ngelihat kita lo, lo yang digebukin malah masalah ya. Cowok jadinya ntar. Iya, tapi kata dia enggak, orang itu aja udah checklist satu, cu. Banyak. Jadi nggak ada masalah lah. Checklist satu ya? Di blok berarti. Udah salah ya? Udah dia yang. Iya, kasihan anjir sendiri ini. Kayak lebih ke. Siapa? Masa? Emang? Iya. Siapa itu? Arif. Enggak bercanda. Bercanda. Lu masih bisa-bisanya bercanda lu. Cuk, kebun kayak gini tuh kasihan anjir. Kalau langsung pulang terus dia cowoknya gimana? Udah kita udahlah, biarin kasihan cuy, cewek ini sendiri. Repa ini ikut Arif. Iya, benar enggak apa-apa dah, begitu dah. Enggak, soalnya susah motornya Repi, mendingan si Arif aja yang bonceng gitu soalnya. Lu yang tahu. Ya, ya kalau ke Indomaret mah kan lu gitu tahu, tinggal pakai maps kan. Sudah sih kalau. Iya, udah Arif aja lah. Enggak maksudnya siapa tahu dia mau. Yang ada kalau kita temenin di sini bahaya, Cok. Iya, Cok. Orang menganggapnya gimana? Ini banyak banget. Mau langsung dianterin pulang apa gimana? Kakak mau kita antar pulang atau ke mana, Kak? Enggak tahu, aku bingung. Kan. Apa mau ini dulu kali, mau nge-es dulu kali? Mau nge-es, mau nge-es. Dulu aja, ya. Tenangin dulu aja ya, beliin es. Iya, nge-es mau. Beliin es, Mas, beliin es. Kasihan, Cok, murung kayak gitu kayak gimana ya? Kayak iya anjir. Es, minum es mau. Tenangin dia dulu aja. Iya. Iya, Bang. Tenangin dulu. Udah diam aja, Bang. Hah? Iya. Udah bau Arif. Makanya dia tadi gua kan lihat dulu ke bawah, cuy. Kayak gitu. Gimana? Jadi yang es dulu aja.
Ayo ngas dulu. Mau ngas dulu. Teh, mau ngikut kita teh. Gak apa-apa nanti kita anterin kalau mau pas kalian pulang. Eh tadi Mbak ini kakak ini teteh. Kalau enggak. Iya di sini teteh atuh. Ya udah ayo ajakin. Ajak cok. Iya, ayo. Kasian, iya pada boncengan soalnya. Ayo. Jok gua penuh, jok gua penuh. Kasian ya, cuy. Udah kita. Iya, makanya itu, cu. Kasian, bukannya apa? Mau di mana, Kak? Mau ke mana? Ke Indomaret mau minum es gitu apa beli es dulu apa minum-minum beli minum. Beli minum. Iya, udah ayo. Iya. Iya, trauma. Iya, makanya gue nggak suka sama cowok. Udah, ayo guys. Iya, iya. Iya ngeri. Parah emang. Parah sih kalau kayak gitu. Kalau sampai kayak gitu ya. Ya udah guys, nanti lagi kalau udah mau sampai kali tempatnya. Hmm? Gimana? Gimana? Bisa menyelesaikan dengan secara. Iya anjir, bukannya apa? Masa cewek ditinggalin sendirian mana di kebun kayak gini, cu? Kalau cewek marah mah wajar karena kan cowoknya tawan seling. Kurang ajar. Kalau cewek mah wajar, kalau cowok mah kan kurang ajar. Kalau kayak gitu mah yo guys, ada bayi di kebun kayak gini cu. Gua kira gue takutnya tadi apa? Kunti anjir. Lah, lu bayangin di kebun kayak gini makanya kata gua sampai ke bawah-bawah gua kira takutnya apa ya kan? Kalau kunti kayak gitu, wah deh, seram amat. Kayak gini tuh, daleman kayak gini cu, sepi banget rumah. Parah bener. Ya udah guys, nanti lagi kalau udah mau sampai tempatnya ya guys ya. Don't go anywhere and stay tune di channel gue di Casper MP.